Karena tadi juga 2140 itu dibilang jauh-jauh, dibilang nggak jauh ya nggak jauh gitu kan. Iya. Dari tim DG udah mulai nyentuh B-nya, apakah akan diambil? Oh nggak, hanya numpang lewat. Numpang lewatnya tapi niat tapi, ya? Iya. Sampai seperempat terus ditinggalin. Masalahnya kayaknya bukan dia pengen ngambil, kena Sairo. Kena Sairo, tadi gue juga liat kayaknya kena Sairo. Hello di sini, one on one itu dia belutnya. Betul. Keluar di sana. Bagus banget, tapi trade kill terjadi di sini. Kazio dengan sakit Cordon banget loh dari Kazio Aimi, bener. Eh, kok itu Cordonnya kayak warna biru gitu ya? Perasaan aja kali. Perasaan doang, perasaan ya? Mas Gos. Oke. Okay. C-nya bahkan udah diambil. Iya. Seasik-asiknya kita ngobrol, B-nya juga bakal diambil. C-nya dan juga bakal diambil. 5 orang sekaligus. Nggak bisa dia apa-apain. Nah, bener-bener dikandangin dari tim NT tadi kan di sana kan. Yes. Bener-bener 5-5-nya di situ. Udah dituker ya base-nya? Udah dituker base-nya. Dan ini bener-bener spot-spot pentingnya udah diisi sama tim NT. Yes, bener banget. Kayaknya tinggal nunggu nih. Clove di sana, di take down aja sama Hello. Venom, Di sini Venom masih berputar-putar saja di sini. Bingung ini nampaknya. Bener, kayaknya bingung. Itu Jaskai udah ngambil rumah. Wow! Aimnya, Pak. Itu refleksnya juga loh. Itu bener-bener sekelebatan doang kelihatannya. Sekali set, udah langsung ke posisi lantai 2 bengkel. Iya, bener. Wah, tapi yang AI musuhnya juga nggak bisa diremehin, bro. Yes, iya kan? Itu langsung ngusir Venom balik lagi. Dan kita lihat di sini ya. Hanya nggak bisa diambil sendirian. Mereka bener butuh ada setidaknya 2 orang atau 3 orang gitu. Bener. Karena ada rumah kayu saat itu dan di base-nya ada 2. Susah banget ngambil sendirian. Bener banget. Wow. Venom. Ini senjata rasa assault rifle ya kalau dari jauh. Bener. Sakit juga. Masalahnya stabil banget Cordite itu. Fire-nya juga gila kan? Iya. No, ada musik ya bro. Iya. Gue mau dengerin step musik, ada musik gitu. Itu setiap berapa kill ya? 5 kill apa? Dia tiap berubah warnanya sih setahu gue. Ya. 3, 5, sama terakhir 20. Apa 20 gitu? Oke. Okay. Nyala-nyala. Yang ada satelitnya. Oh, di sini udah kebuka. War machine. Wow, machine-nya dan pas banget. Gila, predict shotnya bagus banget di sini. Iya. Kalau dia bisa, wah, spawn kill, nggak kena siapa-siapa di sini. B-nya bakal di cover. Wah, rame banget. Waduh. Au. Itu bisa cepet banget loh itu. C-nya bakal diambil. C-nya mau diambil, apakah berhasil digagal oleh Kazio, sayang sekali. C-nya keambil, Pak. Harusnya dia nggak keluar tadi. Yes, benar banget. C-nya bakal keambil di sini. Wow. Sekaligus. Clove udah 14 tadi, gue liatnya juga udah kebuka. Tak mungkin dia bakal pakai di map. Oh, nggak mungkin juga, karena udah diambil ABC-nya. Iya, dia akan simpan. Mungkin dia akan save. Karena kalau udah begitu 80-an, kayaknya agak sayang. Apalagi udah dapet 3-3-nya, guys. Yes, bener banget. Begitu dia lagi ngambil, tiba-tiba ke counter, diambil. Gue liatnya itu iya, malah jadi bahaya, bener. Dan gue pernah kayak begitu, gitu. Oh. Seneng nih, udah unggul ya. Iya. Ini yang mau gue liat nggak? Aku bang. Gue lemparin, diambil musuh, bro. Gue udah mati. Aduh. Yang salah lu juga nawarin soalnya. Iya. Makanya abis itu gua gak mau nawarin lagi. Anya bisa di cover juga. Venom double kill di sini. Zen mendapatkan 1 orang pemain, juga 2 pemain. Mereka pakai 2 ini ya, 2 war machine. Betul. Ini kayaknya tadi kita ngomongin ya, kenapa Paro jarang yang pakai ya? Karena emang ternyata tergeser oleh Cordite kita lihat. Cordite merubah skemanya Paro. Bener. Dan udah mulai main jarak middle-middle, enggak yang ngesot-ngesot depan muka yang ngagetin gitu, bro. Yes, bener banget. Bahkan belut sendiri udah pakai Cordite. Betul. Karena dia bisa kuat jarak middle sekarang. Yes, ini udah confirm banget next meta itu udah bukan Paro. Bener. Udah confirm. Cordite. Gua enggak punya, bro, nyala-nyala lagi. Aduh, masih dijual, bro. Jual apa gue? Gue jual apa dulu nih? Ginjal. Ya, jangan dong. Tinggal setengah. Ginjal tuh diciptakan 2, kan? Gue tinggal setengah, bro. Tinggal 1. Udah jual. Tukar kain 44 kemarin. Kain 44 belum ada yang legend, lu udah jual ginjal. Iya, udah. Gue nabung. Oke, di sini B-nya bakal coba diambil juga. Vitol udah dikeluarkan. Sama. Love. Dan kita lihat di sini juga B-nya udah berhasil diambil oleh DG. Yes. C-nya di-push seperti tadi tampaknya ini. Mereka dikandangin di spawn B nih. Bener. Ini udah spawn keramat banget sih. Karena yeah, kalau nggak diinjek B-nya, mereka bakal spawn di situ terus. Betul. Dan di spawn kill gitu terus. Kayak gini nih, Zen bagus banget positioning-nya. Dia jagain musuh-musuh yang baru spawn. Dapat 1 kill. Teman-temannya dari atas juga ini udah mulai kesebar. Karena Zen ngejekin poin ini. Iya, jadi musuhnya
pindah ya. Yes. Mereka spawn di rumah merah, dapat kill juga. Gak ngefek bom spawn di mana karena anak-anak DG udah tersebar luas. Bener. Dan mereka udah tahu spawn akan di mana aja gitu kan. Yes. Di info juga nih udah pindah spawnnya. Yang lain pasti akan ngerespon juga. Yes, bener banget. Kali ini map kedua jauh banget. Jauh banget. Berarti emang yang kan kemarin kita lihat juga bah hard point ya. DG itu kuat banget. Kuat ya banget di firing range. DG itu emang dari awalnya udah kuat ya. Iya. Oh, kemarin ada turnamen juga komunitas. Mm-hmm. DG juga yang menang juara 1. Isi-isinya kuat-kuat tuh, BTR, kuat. NXL. Uh-huh. Tim-tim major series lah. Mereka juara 1. Mm. Yang berarti ini lagi momentumnya DG banget. Bener. Apalagi ada major series. Oh, salah. Belum nanti. Lu tahu gua. Lu udah tahu ya. Tau, iya, ini nonton belum nih? Belum ya. Di sini dijaga oleh Venom titik C dan tampaknya benar-benar dikandangin di spawn B. Ini bak temennya. Itu refleks. Refleksnya terlalu cepat. Iya benar, refleks banget itu. Refleks banget. Otak sama tangan cepetan tangan. Fuk, langsung nembak gitu. Yes. Benar-benar pas di badan lagi. Iya. Itu kalau musuh udah mati tadi. Benar. Cepat banget tuh. Benar. Di sini benar-benar kayak musuhnya nggak bisa sama sekali nyentuh titik A, B atau C. Udah benar-benar dikandangin di tempat spawnnya. Bener banget. Ini 39 nggak nambah-nambah. Nambah-nambah. Udah dari ronde pertama juga mirip-mirip segini skornya. Wah, gila DG Esports. Tapi kalau di sini kan tadi kan dikandanginnya pakai Vitol, tapi ini benar-benar pakai senjata doang dan udah membuktikan kalau pengalaman dan aimnya DG benar-benar nggak bisa bohong. Yes, A-nya udah mau coba diambil di sini dapat. Dan berhasil diambil walaupun pertandingan sudah usai. Kurang ajar DG nih. Dikasih A-nya tapi nggak nambah poinnya. Iya. 239 untuk tim DG. 200